Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pas tanggal 31 Juli, yaitu hari raya kurban khusus umat Islam. Saya sudah di lantai 2, guys. Saya akan main ke tempat teman-teman kerja. Acaranya apa? Katanya makan-makan. Kita pidik, guys, ya. Oke? Nah, di sana kan? Di sana ini lantai 2, lantai 3. Oke. Set. Oh. Ini kamar 212 lu. Wiro Sableng punyanya Pak Iko ya. Oh, masuk aja langsung. Wah, sudah ramai rupanya. Alhamdulillah. Iya, Pak. Masuk, Pak. Makan. Makan. Oke. Nah, ini bapak-bapak sudah ngumpul, sudah makan semuanya mereka. Karena itu yang menunjukkan silaturahmi kebersamaan. Mumpung hari libur, ya Pak ya? Ya, oh, lu, ini dadap. Pak Ekonya jangan lupa ditutup kata. Mau orang ngomong. Oke, tuan rumahnya di dalam. Ya, ini. Itu dapurnya. Oh, inilah. Udah mulai ini. Ini menunya lontong balap atau gimana ini? Ini lontong balap. Wih, ini masak dewi loh wong-wong ini. Bapak-bapak pinter. Iki masakane Sulawesi. Nek ada tukang kopi nek. Ha nah, ini. Apa iki? Lah iki. Ha nah, iki kambinge. Iki arane rabek, Pak. Rabek. Jadi ini rendang tanpa santen. Oh, tanpa santen, Pak ya. Jadi enggak disebutnya rabek. Yang buat siapa, Pak? Maksudnya di mana, Sulawesi atau ini Jawa? Ini Serang. Ha. Serang, Mas. Oh, nggih. Nah ini tuan rumahnya Pak Iko. Cilegon. Cilegon nih, sama-sama Pak. Ini kan waktu istirahat, kebetulan bisa berkumpul sama teman-teman. Silaturahmi lah. Ini kan senengannya Pak Jen nih, pedes. Senengannya Pak Handun nih, orang wonge ra melu. Pak Adun gak melu. Iki jagoan neon iki lek buat sayur kuning iki. Engko videone ben didelok wonge lah. Delok tok tapi Pak, delok tok. Oh, iki Pak Bian. Ini orang Indonesia lagi ngumpul, guys. Ditinggal istrinya nyuci sendiri, lho. Malu nih. Iya. Nah, itu teman-teman udah makan di sana. Ini adalah perkumpulan. Nah, mumpung hari libur, Pak ya. Nah. Oke, saya juga mau ngambil ini, Pak. Mau makan juga. Itulah, guys. Setiap ada waktu dan setiap ada kesempatan liburan, bisa selalu berkumpul. Kadang di tempatnya Pak Eko, kadang di tempat Pak Bian, kadang di tempat Pak Rudi atau Pak Reza. Tapi sewaktu-waktu lah, ya gitu. Kalau saya bidangnya di kopi. Kapan saya akan membuatkan kopi untuk bapak-bapak itu? Kapan ya? Saya kebetulnya pingin. Gitu loh. Ya udah. Nah, saya nggak bisa buat apa-apa, Pak. Hanya bisa membuatkan kopi, tapi kapan ya? Di mana waktu yang tepat? Gitu. Tolong dijadwalkan di mana lokasinya gitu. Kalau saya bahannya sudah ada gitu, alatnya sudah ada. Nanti Pak Bian lah bagian di mana lokasinya gitu aja. Siap. Oke, Pak ya. Cukup sampai di sini, nanti disambung di lain waktu bila ada kesempatan lagi. Terima kasih kepada tuan rumah ya, Pak ya. Ya. Pun, ya. Kami selamat datang, selamat menikmati. Nggih. Maaf lahir batin. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.